kantor pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat menjadi tempat penyerahan bantuan 1 unit mobil jenazah dari CSR Maybank Finance untuk Palang Merah Indonesia. Penyerahan bantuan 1 unit mobil jenazah dalam menunjang aktivitas PMI tersebut berlangsung di halaman kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Deni Sukma, didampingi oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Setko Jakarta Pusat M. Fahmi, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setko Jakarta Pusat Bakwan Ferizan Ginting. Presiden dan CEO PT Maybank Indonesia Finance Alexander mengatakan pemberian bantuan 1 unit mobil jenazah ini sebagai bagian dari Corporate Social Responsibility dari Maybank Finance. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Deni Sukma menambahkan, PMI bukan hanya persoalan transfusi darah saja, tetapi ketika ada bencana, PMI selalu menjadi garda terdepan. Sementara itu, Ketua PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat, Suwadi Sulaiman, merasa terhormat mendapatkan bantuan 1 unit mobil jenazah yang sangat dibutuhkan.